Untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto telah menyusun serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah Ramadan Camp. Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut dari tanggal 3 sampai dengan 4 Mei 2019 ini dibuka oleh Ketua Yayasan Masjid Agung Baitul Salam, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Mulyono. Tujuannya yang jelas ini untuk pembekalan dalam rangka untuk melaksanakan ibadah amal Ramadan pertama. Kedua, untuk generasi mendatang ini, anak-anak, remaja dan mahasiswa ini supaya benar-benar cinta Islam, cinta masjid, dan mudah-mudahan dengan adanya Ramadan Camp, giroh kecemburuan terhadap Islam akan bangkit. Ini salah satu ciri-ciri kebangkitan umat Islam adalah memakmurkan masjid. Untuk jumlah peserta sampai sekarang berapa, Pak? Sampai dengan hari sore ini sudah 51 itu sudah terdaftar, dan mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi. Biasanya menyusul. Kualitasnya, Pak, ya? Ya, efektif ya, Pak. Kualitas, ya. Ini tahun kedua melaksanakan Ramadan Camp, dan ini kaderisasi terhadap remaja kita. Peserta saya lihat kebanyakan mahasiswa-mahasiswa, Pak, ya? Iya, mahasiswa. Dari IAIN, UNSUD juga ada. UNES dan, juga sana juga ada, ya. Tahun yang lalu dari Ramadan Camp juga ada yang saya ikut seleksi sekretariat, Supriyanto masuk jadi karyawan di Masjid Agung Baitul Salam. Itu adalah salah satu kader kita di Ramadan Camp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa nih, Mas? Mas Fajar. Mas Fajar dari Haji Barang, ya. Yang dari UNES tadi mana, ya? Oh ya, saya mau wawancara dengan Mas siapa namanya, Mas? Nama saya Amir, Mas Amir. Mas Amir dari UNES? Iya. Dapat informasi dulu dari mana, Mas? Dari grup WA Inform Banyumas. Oh iya, 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 oke. Tertarik untuk ikut ini, ya? Iya. Setiap tahun ikut kayak gini apa? Baru pertama kali. Oh iya, iya, oke. Dapat, mudah-mudahan dapat ilmu, tambah teman juga, ya? Iya. Dan mengisi Ramadan ini dengan lebih sempurna gitu lah. Amin. Ya, saya kira itu aja, Mas, ya. Ini masih banyak lagi yang lainnya, ya. Kegiatan ini nanti malam kumpul tidur di mana? Di Wisma Perhutani Baturaden. Oh iya, iya, oke. Ya, mudah-mudahan sukses ya, Mas, ya.